Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, halo teman-teman semua. Selamat datang kembali tentunya bersama saya di channel Pangeran Kodok. Oke, pada pembahasan kali ini kita akan bahas cara sembunyikan ataupun menghilangkan centang biru untuk di WhatsApp Aero, teman-teman ya, dengan versi yang terbaru. Dan di sini buat teman-teman yang mungkin menggunakan WhatsApp Aero ya. Jadi untuk cara sembunyikan dari centang birunya, sebenarnya caranya sangat mudah sekali. Di sini kita langsung saja masuk ke dalam WhatsApp-nya. Kemudian untuk tampilan dari WhatsApp Aero sendiri adalah seperti ini ya. Jadi kita bisa juga mengubah untuk tampilannya seperti di iOS ataupun di iPhone ya. Kemudian di sini ada pengaturan yang bisa kita atur, yang mana kita bisa sembunyikan untuk centang birunya, tonton. Jadi untuk cara sembunyikan centang biru, di sini kita langsung saja klik di bagian titik tiga di sebelah kanan atas. Kemudian di sini kita pilih saja di bagian menu Aero Mode ya. Kemudian di sini ada beberapa pengaturan, silahkan klik saja di bagian menu privasi. Dan setelah seperti ini, silahkan teman-teman bisa scroll ke bawah, kita cari menu setelan privasi kontak ya. Oke, jadi di sini ada kontak, silahkan teman-teman bisa klik saya di bagian kontak seperti ini. Dan kemudian untuk sembunyikan dari centang birunya, teman-teman tinggal ceklis saja di posisi yang pertama ya. Jadi ada sembunyikan centang biru, jadi teman-teman tinggal diaktifkan saja ataupun kita ceklis saja seperti ini. Dan setelah seperti ini, kita klik saja di bagian oke. Oke, dan otomatis untuk centang biru di WhatsApp Aero Mode ini tidak akan terlihat teman-teman ya. Oke ya, jadi untuk pengaturannya, yang pertama teman-teman bisa klik saya di bagian titik 3 di sebelah kanan atas. Kemudian kita pilih Aero Mode ya, setelah seperti ini kita pilih di bagian menu privasi. Dan selanjutnya di sini tinggal kita pilih saja di bagian menu kontak teman-teman ya. Kemudian di sini kita pilih saja di bagian sembunyikan centang biru teman-teman. Oke ya, jadi cukup seperti itu saja untuk cara WhatsApp Aero sembunyikan centang biru. Dan semoga bermanfaat, jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channel ini. Oke, selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.